Apabila kita salat sampai di peringkat duduk di antara dua sujud, kita biasa baca doa ni. Allahumma ghafirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wajburni, tambahkanlah untukku. Wa'afini, selamatkanlah aku. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Warfa'ni, dan angkatlah darjat aku. Dan ini hadis yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca antara dua sujud. Dan kita nak highlight hari ini pada bahagian wajburni, tambahkanlah untuk aku. Ini adalah ungkapan ataupun perkataan yang datang daripada huruf akar yang sama dengan nama Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar, Jim Ba Ra, yang mana antara lain para ulama menyebut maknanya ada beberapa angle, misalnya yang kehendaknya tidak diingkari, the compeller, yang tak terbendung ataupun menambahkan, menutup dan membaiki, mending the broken. Sebab tu bila ada orang patah tangan atau patah kaki, bila dipakai simen tu ataupun diikat dengan kayu, disebut ungkapan tersebut sebagai jibara ataupun jabira. Apabila dia perbuatan tu sebenarnya adalah memaksakan tulang tu untuk kembali ke kedudukan asal dan membaiki keadaannya ataupun mending the broken bones. Dan daripada nama Allah ini, kita boleh lihat hanya sekali dalam Quran Allah menyebut dalam surah Al-Hashr ketika menyebut Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Aziz, kemudian Allah menyebut Jabbar. Dan nama Allah Al-Jabbar ini selalunya dikaitkan dengan satu kedudukan yang tinggi, yang mana semua yang rendah tunduk kepada kehendaknya. Sebab itu kehendaknya yang tidak diingkari. Dalam konteks manusia, ia dirujuk kepada tyrants, dictator. Kerana apabila mereka berada di kedudukan yang tinggi, berkuasa, mereka paksakan semua rakyat, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka untuk tunduk kepada mereka secara paksa sehingga mendera, menzalimi dan juga menyakiti orang yang ada pada kedudukan yang lebih rendah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar sama sekali tidak kita lihat dan faham seperti mana kita faham tyrants dalam konteks dunia ini. Sebab Allah, kita dah belajar beberapa nama lain yang mesti dibaca sekali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Semuanya indah, Asmaul Husna, yang paling indah, yang paling sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ini adalah Tuhan yang sentiasa jabbar, daripada pattern yang sama dengan Razzaq, dengan Wahhab. Tuhan yang sentiasa kehendaknya itu tidak diingkari. Ada peraturan yang Allah tetapkan dan peraturan itu tak menyakiti siapa-siapa pun, tak mendera dan tak menzalimi siapa-siapa, tapi ia sentiasa berlaku berterusan. Misalnya kita ada beberapa perkara yang kita tak boleh buat apa-apa. Kita lahir dalam keluarga tertentu sebagai keturunan etnik tertentu dengan warna kulit tertentu. Itu semua-semua termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak boleh ingkari. Okay? Dan apabila Allah bercakap tentang jabbar dalam konteks tyrant manusia, sisi kekuasaan Allah, dan Allah boleh menekan dan mengawal dan tak terbendung kuasanya, itu ditujukan kepada tyrants di dunia. Tapi bila bercakap dengan secara umum dari sudut rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang sentiasa berterusan membaiki keadaan kita yang broken. Kita ada banyak experience, banyak ketika kita rasa diri kita ini broken. Ada kadang di media sosial kita mungkin tulis satu dua benda atau kita share nak kongsikan kegembiraan, tiba-tiba orang sindir, tiba-tiba orang kutuk kita, persoalkan, dan itu boleh buat kita terluka dan kita rasa broken. Dan ada juga dalam konteks kita rasa dikhianati seorang kawan, ditikam belakang oleh orang yang kita percayai. Itu semua boleh membawa satu perasaan yang buat kita rasa broken. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah Nabi, sewaktu Nabi pergi ke Taif misalnya dengan harapan yang tinggi bahawa orang Taif akan memberikan perlindungan dan menerima dakwah. Tapi apa yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dilempar sehingga darah Nabi mengalir bertakung di dalam kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui fasa itu semua, Allah Al-Jabbar sentiasa berada terus menerus mending the broken hearts. Nabi SAW sentiasa dibantu dan diberikan kekuatan sehingga Nabi SAW bahkan dibawa untuk travel dalam kisah Isra wal Mi'raj, daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan seterusnya naik ke langit. Jadi daripada nama Allah SWT ini kita belajar beberapa lessons lah. Yang pertama, bila kita ada kuasa atau kelebihan, kita jangan bersifat dengan sifat jabbar dalam konteks manusia tu, yang bersifat tyrant, dictator, kerah keringat orang, paksa dia buat kerja sampai dia tak mampu dan kita zalimi dia. Misalnya hari ni ramai orang yang menyeksa pembantu rumah, ataupun kalau ada pekerja dia tu warga asing yang lemah, tak ada protection, kita tekan dia, letak dia tinggal dalam kawasan yang kotor, berhimpit-himpit kan. Kita pun baca berita, ataupun kita tahu siapa yang biasa bergaul, mereka selalu dibuli. Sebahagiannya dipau duit mereka yang mereka dapat dengan kerja keras 12, 13, 14 jam mereka kerja sehari. Dan itu adalah sifat yang sangat dikeji. Lebih 8 kali Allah sebut tentang jabbarin, tyrants dalam Quran ini, dengan nada yang merendahkan dan menghinakan mereka. So jangan sama sekali lakukan apa-apa bentuk perbuatan terhadap orang yang berada di bawah penguasaan kita, yang mungkin lebih lemah daripada kita, yang mana kita bersifat jabbar. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, apabila Allah SWT matikan semua makhluk, Allah SWT akan tanya satu soalan, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan pada hari ini. Pada ketika itu semua makhluk mati, malaikat pun mati. Kemudian Allah akan menyebut, lillahil wahidil qahhar, hanya bagi Allah satu-satunya qahhar, yang memaksakan, yang kuat. Kemudian dalam hadis itu menyebut, ainal muluk wa abna'il muluk, mana dia raja-raja dan anak-anak raja. Kemudian hadis itu bersambung, Allah akan bertanya, ainal jababirah, mana dia tyrants, dictators, yang menyeksa, membunuh orang ramai, menekan kehidupan mereka. Ainal jababirah wa abna'il jababirah, dan anak-anak tyrants ini, mana mereka? Allah akan bertanya. Sehingga pada ketika itu tidak ada siapa pun yang boleh menjawab, sehingga Allah sendiri akan menjawab, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Okay? Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah, dengan kita faham nama Allah Al-Jabbar, kita mestilah jadi orang yang selalu suka dan bersedia untuk membantu orang yang broken. Kan ada orang yang melalui mental health issues, kadang-kadang berpergolakan dalam rumah tangga dia, atau dia sedang melalui fasa yang sangat susah, kematian ahli keluarga terdekat, khususnya kalau yang kematian anak, trauma, dan ada yang dalam kemiskinan. Bahkan membantu orang miskin untuk keluar, kembali berdiri di atas dirinya sendiri, maksudnya kembali stabil, juga dikaitkan dengan perkataan yang asalnya daripada perkataan jimbara, kerana itu adalah proses membaiki. So kita kena sentiasa berada di posisi sebaik mungkin, mana yang kita mampu. Ada orang yang mampu melalui, dia pandai mendengar, good listener. Ada orang dengan penulisan, ada orang dengan dia pandai bagi gift yang boleh menggembirakan orang yang broken. So kita mesti jadi orang yang help those who are broken. Dan ada satu movie saya teringat bila sebut ni, tajuk filem dia The Guilty. Jake Gyllenhaal berlakon, dan 99% daripada movie tu sebenarnya scene dia hanya di satu tempat je. Dan dalam tu ada satu quote, towards the ending of the movie tu, dia ada satu quote, dia kata, broken people save broken people. Dan saya sukalah quote tu, dan moga kita semua jadi orang-orang yang orang datang kepada kita untuk mendapatkan sokongan, comfort, nasihat, dan kita menjadi orang yang membantu mereka untuk membaiki balik keadaan mereka, bukan orang yang broke their bones ataupun orang yang menekan dan bersifat jabbar, tyrants terhadap mereka. Dan yang terakhir, tentulah kita sendiri akan melalui fasa-fasa broken. That's just part of life.
kita akan go through up and downs, dan ada waktu kita rasa broken. Tak ada perkataan pun nak gambarkan kadang-kadang apa emosi yang sedang kita lalui. Pada ketika itu kita seru nama Allah Al-Jabbar, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala baiki ataupun pulihkan keadaan kita, seiring juga dengan doa yang kita sebutkan tadi, yang kita boleh baca sewaktu antara dua sujud tadi. Allahummaghfirli warhamni wahdini wajburni. Wajburni ni boleh juga diterjemahkan sebagai baikilah keadaanku ataupun tambahkanlah untuk aku segala kebaikan, dan baiki aku daripada banyak masalah broken dari sudut hatinya, emosinya, psikologinya dan yang lain-lain. Jadi sama-sama kita hidupkan doa-doa kita, ibadah kita dengan kita mengenali Allah Al-Jabbar, yang mana sebagai orang dikenal Allah, bila sebut Jabbar tu dia jadi yang dominan tu perasaan takut, seolah-olah Allah nak hukum satu orang. Tapi bila kita faham ni tadi, ada sisi makna yang lain juga, mending the broken dan sebagainya. Jadi kita boleh berinteraksi dengan Allah SWT, memanggil Ya Jabbar, untuk Allah pulihkan balik, heal balik, sembuhkan balik hati kita yang patah barangkali. Jadi sama-sama kita doa dengan nama Allah Al-Jabbar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.